Solat sunat tasbih digalakkan mengamalkannya setiap malam. Bila tidak boleh, maka seminggu sekali, atau sebulan sekali, setahun sekali, atau seumur hidup sekali. Nah, jadi ulama-ulama bersetuju pahalanya besar sangatlah sunat tasbih ni. Jadi kalau orang yang gagah, tiap-tiap malam sunat tasbih. Sunat tasbih ni dia pendek sikit pada solat tarawih. Kalau solat tarawih sejam, dia ada 40 minit ataupun 35 minit. Neh, dia gitu. 4 rakaat je, neh, tapi dia panjang sikit. Tak larat tiap-tiap malam seminggu sekali. Ambil lah malam apa pun. Neh, seminggu sekali 4 rakaat. Dakgak. Sebulan sekali. Neh, siapa sini hak buat solat tasbih sebulan sekali? Syekh. Syekh, berapa sehari tiap-tiap malam? Seminggu sekali? Sebulan sekali? Seumur hidup? Tak juga? Berapa kali? Tak pernah buat? Tak buat lagi. Tak apa. Lepas ni buat dah. Seumur hidup, tak juga sebulan sekali, setahun sekali. Nak? Setahun sekali. Kan orang buat kan di surah tak? Solat tasbih. Bukan orang nak buat tu nak ajar, nak tunjuk solat tasbih, bukan. Jadi kita kalau sembahyang seorang, kita malah solat sunat tasbih ni. Malah nak layang. Tak. Jadi buat ramai-ramai tu jadi rajin sikit. Mudah pun tak pandai boleh belajar. Tambah. Dengar solat sunat tasbih, mari masuk belaka dah, habis semua lari. Dia kata malah aku kok lama. Aku kok darah tinggi dah. Odong. Darah tinggi bagus, merokok lama mati, mati dalam rokok. Nah, tak boh. Nah, pada mati tengah terima Wak Isang JKK. Ada mari. Nyari molek lah ni. Dia kenyang tu kalau kuat gitu. Nah. Tidak kan kalau aluh itu dak gerak dak akan gitu. Nah. Jadi buatlah kalau ada. Nak kita kalau kita orang rajin dah suara diri tak ada hal lah, tak mau cara surah awak ramai tu. Hak jenis kita orang awam. Nah, hak jenis malah hak suara dak apa jalan dah. Nah, dengar orang awak solat sunat tasbih giating tik ah. Ada setengah jam. Nah, ada setengah jam lah. Pak orang ada lah. Rasa-rasa panjang gusti. Gusti sejam. Nah. Apa kita dia bodoh gitu. Nah, setengah jam. Setahun dua kali ada surah ni buat tak? Dah? Dah buat juga. Dah buat. Setahun dua kali, setahun sekali. Dah buat juga. Seumur hidup sekali. Biarlah buat. Dah? Dah buat juga ustaz. Seumur hidup sekali. Dah buat juga. Pergi tidur atas lain putih. Dah? Biar ni lenyek lori lah sini. Hidup buat mahal ke minyak ni. Lepas seumur hidup sekali pun tak ambuh buat juga. Nah, makan 4 kali serta. Bila dilakukan siang hari, hendaklah dikerjakan 4 rakaat, satu salam, tidak memakai tahiyat awal. Neh? Kalau kita buat siang hari, 4 rakaat terus satu salam, tak ada tahiyat awal. Pendapat kedua mengatakan boleh buat dengan tahiyat awal. Neh? Bila dilakukan pada malam hari, dikerjakan 4 rakaat, dijadikan 2 salam. Kalau buat malam, buat 2 rakaat salam. 2 rakaat salam. Neh? 4 rakaat tasbih. Solat ini disebut solat tasbih. Sebab dalamnya dibaca tasbih pada 4 rakaat berjumlah 300 kali. Dengar ni orang yang tak tahu lagi lah. Caranya berdiri menghadap kiblat dan mengucap niat iaitu seperti berikut. Neh. Dalam takbir itulah. Usalli sunnata tasbih rakaataini lillahi ta'ala Allahu akbar. Hak tu hak Arab tak penting tu. Kita takbir Allah. Saja aku sembahyang sunat tasbih 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Panjang sangat, pendek sikit. Saja aku sembahyang sunat tasbih. Boleh juga dalam takbir. Lepas tu akbar. Kemudian selesai membaca Fatihah, lalu membaca surah. Kemudian sebelum rakaat baca tasbih 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dah udak baru. Buat hafalan. Nak tulis di kertas tepek di meta rezek. Duduk kat api merah tengok. Neh, lama-lama ingat ah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Panjang sangat. Boleh pendek sikit tak? Boleh.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Boleh juga. Neh. Ha, sebab ada hadis siapa kat tu saja. Neh. Ha. Rakaat lalu membaca tasbih situ 15 kali. Rakaat lepas tu rakaat Allahu akbar. Lepas baca tasbih rakaat membaca tasbih seperti atas tadi 10 kali. Jadi mula-mula tasbih rakaat subhanarabbiyal azim subhanarabbiyal azim subhanarabbiyal azim. Nah, ha, maka baca tasbih hak tadi pula 10 kali. Setelah baca tahmid iktidal sami'allahu liman hamidah rabbana lakal ham, lalu membaca tasbih 10 kali pula dalam iktidal. Waktu sujud setelah tasbih sujud lalu membaca tasbih 10 kali. Lalu duduk antara dua sujud. Dalam sujud lepas kata subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la subhanarabbiyal a'la tasbih 10 kali subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Setelah baca doa duduk antara dua sujud lantas membaca tasbih 10 kali kemudian sujud yang kedua. Lepas rabbil fili jangan sujud lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Pada sujud kedua, setelah baca tasbih sujud lalu membaca tasbih 10 kali dan sebelum berdiri ke rakaat yang kedua, kita duduk istirahat. Rakaat pertama, nak naik ke kedua, duduk. Lepas pada sujud yang kedua, tak berdiri langsung. Duduk dulu sekejap, baca tasbih 10 kali. Dalam rakaat kedua, baca dalam tahiyat akhir. Nampak lagi? Jadi, hitungnya adalah seperti berikut. Lepas baca surah rakaat yang pertama sambil berdiri baca tasbih sebelum rakaat 15 kali. Dalam rakaat 10 kali. Waktu iktidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk antara dua sujud 10 kali, waktu sujud kedua 10 kali, duduk istirahat, nak naik rakaat kedua 10 kali, ataupun rakaat yang kedua iaitu dalam tahiyat akhir 10 kali. Jadi tiap-tiap rakaat 75 kali, 4 rakaat 300 kali. Senang saja dah. Ya, ingat itulah. Cuma sesaja 15 kali dalam qiyam. Hak lain 10 kali belaka. Malam ni test selalu. Tak ada masalah. Dia bukan macam Ramadan. Macam terawih. Kena tunggu puasa tak. Neh, tasbih. Malam-malam mana hak kita senang. Boleh. Malam kita tak senang. Tak ada hak. Tak? Haa.